Salah sehiji mobil kolbak nabrak hiji tangkal di jalan utama Kuta Waringin Soreang Kabupaten Bandung poe Kemis kapeuting nakeun. Balu karena tilu urang panumpang eta mobil tatuparna tepi ka dibawa ka rumah sakit. Supirna sirudeg mobil jenis pick up atawa kolbak ringsek satu tas nabrak tangkal sisi jalan utama Kuta Waringin Soreang Kabupaten Bandung poe Kemis kapeuting nakeun. Samalah eta mobil kalawan nomor polisi D8858ZUT ngebut muruk ka Soreang nalika dina purunan eta mobil teh pamustunganna nabrak tangkal sisieun jalan tapi ka babagian hareupna ringsek samalah ban jeung pantona tapi ka caroplokan. Balukarna tilu panumpang di jero mobil nandangan tatu parna tapi ka dibawa ka rumah sakit. Asep, Ketua RT di Etara Lawak nembrakeun eta mobil teh samemehna kekebutan tapi karena nabrak tangkal. Dianti eta di eta tempat remen kecelakaan lantaran jalan namudun tur taya lampu jalan. Seperti apa ini mobil tadi, Pak? Ini kayaknya kejadiannya ugal-ugalan kayaknya ini. Jadi dia nabrak pohon, makanya kejadiannya lebih parah ini, parah. Orang-orangnya pasti ini. Ini mobil apa sih, Pak? Mobil pick up ya, Kari. Polisi saharita ngalakonan olah TKP turta ngaevakuasi eta mobil kolbak lantaran ngaganggu patali marga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.